Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauhari Ibrahim, asli dari Surabaya. Peristiwa yang saya alami dengan sakit stroke ringan istilahnya, itu mau bertahap. Dari awal bulan Ramadan, saya sering merasakan sakit di kaki, tapi merambat dari ujung kaki sampai ke atas, sampai ke separuh badan, kaki dan tangan separuh, rasa lemah. Kemudian juga sakit pinggang dan juga sakit sebelah kanan ini, merasa otot tertarik. Jadi ketika kalau duduk sila itu tidak tahan lama. 5 menit sudah gelisah dan sakit, tidak bisa. Ini sampai pada puncak sakit itu pada Ramadan hari ke-25, 24. Malam 25, ketika sahur bersama setelah itikaf, terasa ketika akan buang air seni, baru berdiri dari tempat, sudah tidak bisa nahan. Pada sholat subuh, saya lari ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit, ketika saya ditanya, kenapa keluhannya, apa keluhannya, saya bilang, saya kalau jalan kaki nyeret. Tapi via rumah sakit, dokter sudah paham apa yang saya maksud. Itu saya masuk di UGD, langsung diinfus, ditangani langsung. Kemudian dokter komponisnya, kenapa dok, ini ada penyumbatan, terjadinya stroke. Kemudian dites tangan, kaki, dan seterusnya. Memang ternyata kelihatan bahwa sebelah kiri, kaki, dan kanan ini sangat lemah sekali. Kemudian setelah dirawat di rumah sakit, sampai H-1, Idul Fitri, karena pas bertepatan dengan Idul Fitri saya minta pulang. Kemudian setelah Lebaran masih kontrol terus rumah sakit. Tapi setelah beberapa kali kontrol dokter, ini tidak ada kemajuan dan juga tidak ada kemunduran. Artinya tambah sakit tidak, atau baik juga tidak, sudah begitu stagnan. Artinya saya putuskan, dah kalau gitu berhenti saja pakai obat saraf. Terus cari alternatif lain. Apa alternatif lain? Saya pernah ingat bahwa saudara saya itu pernah kecelakaan sampai patah tulang itu, 6 patah tulang. Nah itu saya beri kolagen. Dengan itu alhamdulillah cepat sekali perkembangannya, kesembuhannya cepat. Maka saya terinspirasi dengan itu. Sambil yang ada, saya tanya apa? Katanya kolagen yang ada adalah alga good dan alga seri, alga D ini. Nah, setelah minum ini kurang lebih menjelang Idul Adha, ya kira-kira hampir satu pack inilah. Terus ketika Idul Adha, seperti biasanya di masjid itu mengadakan acara Idul Kurban, panitia kurban. Ini yang biasanya yang nyembelih sapi itu adalah saya. Panitia ini tahu kalau saya bekas sakit stroke. Otomatis kekuatan saya akan tidak seperti biasanya. Tapi alhamdulillah saya terus lakukan itu sampai selesai 16 ekor. Saya tangani semuanya dan sampai terus proses panitiaan pembagian sampai tuntas selesai. Sampai setelah asar. Biasanya saya habis acara ini, acara tahun sebelumnya itu kalau sudah selesai acara panitia ini, itu rasanya padahal seperti loyo, capek semua. Tapi subhanallah, pada tahun ini begitu selesai sampai malam, itu rasa badan enteng, tidak terasa capek, tidak merasa ini sama sekali. Enak, tidur pun nyaman, sampai besoknya pun juga terus begitu. Yang tadinya biasanya kalau sudah selesai kepanitiaan itu, pinggang ini bukan main rasanya, sakit terus. Kenapa kok bisa enteng ini? Ingat, oh ternyata ya, saya sinyalir bahwa setelah minum alga ini secara rutin, memang tadinya untuk apa, mengantisipasi untuk menyembuhkan stroke-nya, tapi ternyata ada efek yang dirasakan, yaitu merasa semuanya ringan. Bahkan sampai rasa yang kaki dan tangan yang merasa setengah mati, yang berendak anu, ini semuanya alhamdulillah kembali normal. Berkenaan dengan itu, rasa
sakit pinggang yang tadinya tuh sakit sekali, ini sama sekali hilang. Terus termasuk paha, sakit paha ini ketika duduk itu seperti ada otot yang tertarik, alhamdulillah itu pun hilang semua rasa itu. Terus sejak itu sampai hari ini sudah tidak pernah merasa sakit di paha sebelah kanan maupun di pinggang, juga tidak merasakan sakit. Dan juga yang bekas stroke separuh sebelah kiri ini pun juga alhamdulillah normal. Jadi memang ini sebagai wasilahnya adalah Al-Gadi. Wasilahnya adalah Al-Gadi. Sejak itu sampai hari ini masih konsumsi apa namanya Al-Gadi ini sekaligus untuk menjaga jangan sampai terjadi ada kambuh sakit yang kedua kali.